Bos, opening bos. Selamat siang teman-teman, jumpa kembali di Kambing Kali Kising TV. Hari ini kita mengunjungi kandang salah satu teman kita sendiri yang berada di wilayah Sebentar. Jadi kontur geografisnya itu kalau di Desa Trogogwo, Somoroto dengan Sebentar itu cuman perbatasan balai desa. Jarak tempuhnya hanya sekitar 400 meter. Di sini kita memenuhi undangan, ada dua materi, dere dan calon induk yang doro siap kawin. Banyak request teman-teman yang menghendaki dere dan doro, tentunya ini ekonomisan, nanti kita akan tanya saja. Kok berbagi kilo-kilo ya, Jang? Jajal aja, bos. Sibuk ya, kong-kong. Iya, bos. Kita mendekat saja, langsung nanti kita ajak ngobrol-ngobrol, langsung kita paksa saja untuk mengeluarkan materinya keluar kandang, karena orang marem aku lihat dulu yang jeruhi. Mas bro. Oke. Sebelum kita ngobrol lebih banyak, tentunya perkenalkan diri. Perkenalkan diri. Udah tahu. Ya aku ngerti loh, kanca-kanca ngerti. Ya udah tahu, teman-teman udah tahu nama saya. Jenenge Prasetyo. Tak kira Pak Wirasen dulu. Prasetyo. Prasetyo. Nama lengkapnya adalah Prasetyo. Saya Mbae, Mbak Putri ini Prasetyo Sentul. Dadi aku lek ngomong ya ra kleru to. Pak Wirasen dulu ya, Mbak. Jare ceritane arep ngetokne doro karo dere. Iya iya, nanti saya keluarin kandang. Tenan etokne njogo ya. Ya, oke. Okay. Kita etokke njogo, nanti kita cara nile ngoceki akan lebih detail karena kalau di dalam kandang itu pencahayaane kurang sama lerak demek-demek iki kangelan gone sempit. Sing iki jane sing sitok iki jan siap kawin ya. Siap kawin ya. Poel apa urung iki? Belum. Belum poel. Jadi kondisinya belum poel. Paling di usia sekitar 1 tahun kurang lebih lah, kemungkinan masih kurang. Dereng dikawinkan mas? Dereng. Jadi belum dikawinkan, kondisi masih kosong. Tak kira ini harganya ekonomis, nanti kita akan tanya saja mobil rego ini. Ini babonnya apa itu? Bukan. Babonnya. Mungkin ini akan cocok buat panjenengan semua yang baru memulai dengan spesifikasi kambing yang bisa dibilang sederhana, golongannya juga ekonomis. Tapi ekonomisnya berapa nanti tentunya kita akan tanya. Daripada aku sing regani malah kleru, malah sambut ring duwe. Iki sampean ngetokne sing jine? Iya. Iki patokane nang ndi? Yo. Dan sudah di hadapan saya semua ada dua materi calon induk semua dengan kondisi berbeda umur, berbeda postur dan berbeda warna. Rodok panas sih lah, panas. Kita akan tanya dari salah satunya ini dulu yang darah siap kawin jajal di biak nih mas wis poel po urung iki dan kanca-kanca mene cara mat lum poel senom ya masih di susu iki rada iki tuh mas aku urung ono setahun wis lum tapi nek melihat dari sisi posturnya ini jane umpama birahine sudah mengalami fase birahi jane siap kawin ya. Susu napi mas dua nih susunya gede-gede ngono ya gede-gede. Oh iya, dempok-dempok gede-gede dengan parameter kambing breedingnya memiliki kelebihan pada posisi bulunya halus memang. Ini cara ulone ulon babonan ya. Ya, betul. Nah, iki nek sing model ngenean, Mas. Sing model seperti ini sampean jaluke piro Mas iki? 4.000. 4.000. Iya. Ning iso dinego ya? Bisa. Berarti dengan harga 4.000 itu sudah dinego. Artinya dengan dana yang bahkan kurang dari 5 juta kita sudah bisa memiliki calon induk. Ini nek ngomongne trayo apa tuku apa trah ini ya trah lah ya jane ono trae ya ada ini rasa sebutke teman-teman trae usah enggak usah ini gajinya aja mau tak sing ditrah enggak terima sing ditrah enggak terima kok kambing kok ming 4000 ngene ya tapi jelas ini ada alur darahnya keturunan kambing keranda ada
Saya bola Bali jelasnya, saya bola Bali menerangkan yang ada di Kali Gesing itu sebetulnya rata-rata kambing itu memiliki riwayat terah ya mas. Iya. Namun kita karena peternak lama, jadi terah itu kadangkala ya ono sing apik, ono sing ora. Ada yang bagus, ada yang enggak kok. Kadang ndak nasib ya. Nasib. Walaupun induknya bagus, sedangnya bagus, kadang ya nasibnya kurang bagus kan. Anaknya apik. Ya apik. Ning biasane kambing terah seperti ini ketika dijodokne neh kemungkinan bagus. Bisa, bisa, ya. Bisa. Itu yang sering terjadi di Kali Gesing. Kadang-kadang koleksine wong Kali Gesing ora apik-apik, tapi nek kadang suatu saat nyetak ya sik sapi. Ya, betul. Iki kira-kira umpama 4 juta nego iki umpama nete regane piro Mas Kawiro? Sekitar 37 lah. 37. Berarti jelas harganya 37 net ya. Net. Berarti cara 4 juta negone 300. 300 negone berarti harganya 37 net. Ini seandainya satu calon induk ini sing menghendaki orang Jawa Timur misal, Jawa Barat misal, ya. Jawa Tengah daerah Pantura atau daerah Pantai Selatan kono. Iki kira-kira nomor sih apa sih transporti jenengan? Nomor sih 3.700.000. Nah teman-teman, jadi dari satu ekor indukan ini dengan harga 3.7 itu terima bersih di kandang. Di kandang. Silakan. Saya ingin kita melihat proporsional tubuhnya. Cara buntut, biasanya buntut. Terus api. Ora teong, iya apa? Dan ini memang karena harganya cuma 4.000 nego, itu memang sisi kelemahannya pada pangkal telinga. Ini sing duwe kudu ngakoni nek iki. Iya. Sing duwe kudu ngakoni nek pancen pangkal telingane kurang mlepet ya. Tapi sing jelas ini ada alur darahnya. Jadi kok nek ngomongne trae mending nek sing dikon rembugan dhewe trae karo jenengan ya. Iya, saya juga takut nanti kleru. Iya. Tidak sebetulnya nek misal ada yang tanya, ada yang mendaki, jelasne trae sapa. Iki sing ngegek sapian iki, sing bar sapian iki. Sing gemuk-gemuk iki kira-kira go piro, Mas? Iki yo ambrelo. Lah ngono yo kelarangan. 3000 kelarangan yo. Yo kelarangan iso jamuk wong. Yo ora jamuk wong ndak diguyu wong ya. 3500 wae. 3500 ya. Tapi dengan harga 2500 net. Apa iso dibolong nih? Ya bisa nego nih, harus didik banget ini lho. Didik banget, berarti negonya tipis. Ini kambing satu ini kelemahannya masih pada bulu dan warna bulu dan telinganya ya. Memang. Tapi lihat omongnya. Ya itu emang bisa banget ya, 2,5 lebih dapat itu. 2,5 juta wae wis posisine nyu sampean sing nyekel aku sing tak mek-mek. Ora duwe sing nyekel berisik ya wis. Dengan harga 2,5 juta wis iso dinego ra ketang didik. Ini umurnya kira-kira berapa mas Pras ini? Sekitar 7 bulan. 7 bulan ya? Iya 7 bulan. Berarti kemungkinan sekitar 5 bulan ke depan bisa dikawin ya? Setahun lu lawani ya? Sudah 7 bulan jelas, nah untungnya mesti gigi susu. Gigi aku pengen dulu ini nih. Gede-gede juga putih-putih. Ini warnanya blantong. Warna memang dari sananya warna enggak bisa. Iya. Sing ngecat lombok. Anak dhewe iki, Mas. Ini bagian dari gaduhan. Oh, jadi sampean gaduhne? Ya, gaduhke 5 bagian, bagian C. Emang anak loro? Iya, anak 2, kami 1, yang punya 1. Ini sampean wis ngapa wis ngelek? Iya, tadi itu wis ngelek. Berarti nek sistem gaduh iki tolong Mas Pras iki teman-teman juga banyak yang menanyakan sistem gaduh itu seperti apa, terus bagi hasilnya ke piye. Iki kan status pemilik induknya jenengan, iya. Terus diingu petani. Betul. Nah, sistemnya seperti apa? Sistem gaduh itu ada yang 50-50 atau 50-50, ada yang 60-40, gitu. Rata-rata ini. Misal terjadi peranakan jantan dan betina, harganya itu pasti berbeda. Itu ya modelnya. Kadang berbeda, kadang ya mana yang dikasih nak yang punya itu biasanya nambah. Nambah ya, nyusui. Ya nusui. Misal sing duwe ngene lah. Lanange rego 1 juta. Ya. Wedoke rego 2 juta.
kan adanya ada selisih 1 juta iki. 1 juta. Misal sing harga 2 juta iki diminati jenengan. Ya. Berarti jenengan nambahin 500. 500. Ngono. Jadi 50-50-nya seperti itu. Iya. Awalnya dikurs harga dulu. Heeh. Jadi misal lanang 1000 wedok 2000. Artinya kan spare berbeda iki. Berbeda. Berarti sing leh bagian 1000 iki kudu sampean tambahin 500 supaya imbang. Imbang. Oh ngono. Jadi sistem gado itu yang berlaku di sekitaran desa Sibentar ini memang kalau yang umum 50-50 berarti carane koyo ngono ya. Yeah. Misal wedok-wedok, misal betina-betina tentunya secara kualitas pun juga tidak sama. Yeah. Berarti kok kasusnya padha ae ngono kuwi. Hampir sama. Jadi misalnya selisih harga itu selisihnya itu diparuh. Diparuh. Sopo sing nggo sing apik, siapa yang ambil yang bagus berarti nambah uang. Nambah uang, nambah uang. Biasanya di sini kan nambah uang antara jauh selisih ana 100 200 kan ada selisihnya. Dan itu tidak jadi masalah. Tidak jadi. Kan jadi kepas. Kesepakatan awal ya. Nah, teman-teman yang sering mempertanyakan sistem gado itu seperti apa, sistem bagi hasilnya seperti apa, sudah dijelaskan salah satu narasumber Mas Pawiro Sentul yang kita datangi pagi ini, siang ini di desa Dusun Sebentar, desanya Tlogobuo. Mas, ini kira-kira ini kok nete biro ini kira-kira ini mau 2,5 juta nih, gue rung-rung nete lah gue. Ini yang kira lurus seberapa nih. Net ya. Net. Jadi 2 juta seperempat, 2 juta seperempat itu sudah harga net no terima di kandang. Oh ya. Ayo di kandangnya sampean ngono to. Jadi sudah 2 juta seperempat itu tidak nganter, tidak kepotong warna-warna ya Mas Pras. Tidak. Saya akan mempertanyakan satu lagi tentang bagaimana kedekatan genetika yang mana akan kembali sing lemuni tembunge kembali ke mbah ne ngono Mas. Yes, kok begini iki yo. Jadi saya akan mulai menjelaskan dengan Mas Pras yang mana induk ini kita delok bagus ya Mas. Iya. Bagus dan warnanya okeh irenge dibanding okeh boroke. Namun ketika ning kono kae, nah itu anake rodok kok okeh warnane dah bahkan nyimpang saka induknya. Ini gen Mas. Gen kan gen dari turun temurun dari dari nenek moyang itu dulunya memang borok itu kayak gitu. Jadi anaknya dulu ya ada yang borok terus ada yang kemplong kembali lagi dikawinkan ada yang borok ada yang kemplong dari gen keturunan antara induk itu masih ada. Oke. Berarti induknya ini masih ada. Masih. Jadi ini kita lihat teman-teman yang satu ini kan warnanya lebih dominan hitam ya. Tapi anaknya lebih dominan trotol-trotol karena mbok ini juga trotol. Yo cedekin yo dibuktekake. Jadi yang namanya kadang kita heran tidak heran ketika kepala merah mengeluarkan kepala hitam, tapi kepala hitam itu ketika dijadikan induk lagi suatu saat akan mengeluarkan kepala merah hewan. Iya, ini kakak ini juga enggak trotol. Oh, ini Mbak Yune ini. Iya, ini. Oke. Oh, itu juga warnanya tidak borok ya? Tidak. Ya saiki didelok Mbah nih. Didelok Mbah nih iki kira-kira apa ya kaya putune? Oh yang ini Mas. Ya. Jadi ini Mbahnya ini memang warnanya kaya cempe sing tadi ya. Balik berarti itu balik Mbah warnane. Dan iki sing blorok juga ini masih anake iki. Adiknya itu. Adik yang induk kempleng mau. Heeh. Berarti memang kalau kita lihat tapi ini suatu saat ini bapaknya kempleng kan? Bapaknya kempleng. Kalau bapaknya ini kempleng berarti ini suatu saat akan juga memiliki anak yang tidak blorok. Iya, Pak. Iya, enggak blorok pasti ada yang kempleng. Tapi suatu saat misal cucunya ini juga blorok berarti balik nambah canggahnya, balik nang ibai ya terus muter. Genetikanya seperti itu kalau masalah pola warna ya, Mas. Ya. Jadi karena di sini ada induk, ada anak pertama, ada anak kedua sudah beranak. Keluarnya juga warnanya kayak ini. Tapi yang ini masih asli anak asli yang blorok tadi ini kemungkinan juga itu bisa hilang. Iya mungkin hilang. Kasus kepala merah juga seperti itu. Kepala merah juga seperti itu dari gen entah keturunan keberapa mesti ada yang merah. Nah kita sedikit belajar gen untuk hari ini. Jadi teman-teman jangan heran jangan kaget ketika suatu saat babone ireng pleng api, bapakne ireng pleng api kok metune abang. Pernah saya punya itu, babonya kempleng, anaknya kempleng keluarnya merah. Jabrang itu loh. Jabrang tapi jabrang itu saya kawinkan, wajahnya kempleng. Kempleng kepala hitam lagi. Bolak-balik seperti itu. Kan dulu awal-awalnya kemungkinan yang induknya itu ke induknya aslinya itu jabrang itu kepala. Berarti kalau masalah pola warna
mestinya dengan model dana tentu akan kembali ke suatu saat ke gandang yang aslinya ya. Oke Mas, kita bertanya sebentar sebelum kita tutup vlog kita siang ini. Metode pakan yang jenengan gunakan apa Mas? Ini Mas. Metode pakan saya model saya cacah tapi alami, enggak saya pakai kombor ini. Ini alami. Langsung saya cacah. Nah, saya lihat ini metode pakannya ini rapen dicacah apa ijuan dicacah? Ini ijuan dicacah ini tidak rapen. Wah. Aku rame godongnya enggak ini. Nah, kita kalau melihat di sini ini rapen dicacah bukan godong dicacah. Godong. Tapi nganu murni ijuan. Murni ijuan. Berarti ada di sini teman-teman. Ijuannya ini. Nah, seperti ini metode yang dipakai di Kalikesing itu seperti itu ijuannya dan ini juga ada beberapa menu tambahan. Ini memang ini rumput apa cacahan Mas? Oh ini rumput tiarnya. Ini juga menu pokok wajib. Campuran, jadi campuran antara ramban sama rumput ya. Kalau lengkap di warung-warung ya. Ini ada lagi enggak yang mau dikeluarkan selain dua ekor ini? Itu aja dulu. Saya akan melihat yang satu ini, coba kita akan bertanya. Nanti ketika ini mbok-mbok barangkali juga mau dikeluarkan. Sing satu ini Mas, saya pikir ini luwes. Saya pikir teman-teman juga banyak yang menanyakan model-model seperti ini untuk mereka-mereka yang baru mau mulai. Bali ngarit ya sak keranjang misalnya. Ini kira-kira harga berapa Mas? Itu wah itu mahal Mas itu. Yo, sekarang luwes pancen. Ya 10 juta. Tapi ini kondisi bunting. Bunting sekitar 1,5 bulan. 1,5 bulan. Ya. Dan ini kawinnya karo apa Mas? Ini sama kudel. Kudel. Kudel kandah tembong. Anak tembong ya. Anak tembong. Jadi ini 10 juta sudah posisi kawin dengan kudel. Berapa mau petang? Kira-kira 1,5. 1,5 bulan. Iya. Kudel nek 10 juta. Belum. Belum. Jadi kisaran 10 juta. Lek kok tak koni regane nek kira-kira 10 juta piye ya? Kira-kira. Lo sampean iki mau risik 10 juta lho, berarti nek 10 juta ya didal lho. Ya bisa nego. Bisa dah, didal dah, berulang dah. Ya akhirnya nek ditekoni ning kandang, awalnya ora didal, tapi kene bot-bote golekne pemirsa lho Mas. Bisa ya. Piye, jadi monggo nanti kita bisa hubungkan. Artinya ini dengan model iki bakune kok joro sih jane. Belakang jadi satu kali. Ora bisa ya? Iya, oh iya, tapi susunya wis kesep Mas. Maksudnya kalau ciri-ciri kambing yang memang bunting di usia 1,5 bulan itu ambingnya sudah mulai mengering, sudah mulai asat, ya. Air susunya sudah mulai bening ya. Bukan putih kayak kambing menyusui dan bulunya sudah mulai kelihatan halus. Kalau dari wedokane sudah kelihatan ada galer, ada besar sedikit, abang-abang dan ada posisi apa pirut-pirut ya. Jadi tidak kencang lagi, artinya sudah mulai longgar kira-kira lah kayak ngono. Itu di usia 1,5 bulan. Jadi memang kalau induk ciri-ciri ini meteng karo tengah sebulan gampang lek niteni tapi lek doro rodok kangelan kadang ya. Lek doro sak kangelan paling ndak doro itu 2 bulanan ya. 2 bulan setengah. Nah, itu baru kelihatan ambingnya mulai membesar ya. Jadi pengalaman yang kita ceritakan hari ini adalah bagaimana itu genetika, siklus warna, bentuk serta ciri-ciri bunting untuk kambing bunting muda ya Mas. Ya. Ini kira-kira cukup porong nih. Tadi sudah cukup detail yang 2 ekor yang mau dengan keluarkan dengan harga 37 dan 2,5 ya. Ada netnya tersendiri mau ya 37 ya, ya net ya. Sama 24 net ya. Ya yang ini net 10 juta kemungkinan bisa ditelit jane mana-mana kameranya arahnya ini jane aslinya ini kedelubuk limbuka ya aslinya ya karpe mengarpe tidal baru arah gue hidup aslinya arah dia apapun tapi 10 juta monggo nanti. Jadi hari ini kita di kandang ini variatif ekonomisan menengah sampai yang breeding analisa rodok neng duur gratis. Jadi monggo panjenengan semua nanti ditentukan pilihan dengan ada 3 ekor kita sempatkan kita penuhi hari ini ke kandangnya Mas Pawiro Sentul. Dan saya kira cukup teman-teman kita berbagi hari ini, pagi ini, siang ini. Tentunya kami ingatkan untuk teman-teman yang belum dukung channel kami Kambing Kalixing TV, segera didukung dengan cara di subscribe, bunyikan loncengnya, di like, di komen, serta di share sebanyak-banyaknya. Dan tentunya agar video kami bermanfaat untuk teman-teman peternak semua. Kira-kira ngono ya Mas yo. Ya ben ono manfaate ya. Betul. Mau kita memudahkan akses mau golek ngubur-ubur telusupan turutani nek ono sing cocok men oleh sing langsung saka petani. Oke. Dan harganya masih asli dari petani Kalikesing. Tentunya seperti itu teman-teman. Dan jangan malu-malu untuk teman-teman semua yang menghendaki kami review ataupun kami profilkan
bisa WA melalui jalur WA kami yang ada di deskripsi. IG tentunya juga ada, follow IG kami, Kambing Kali Kising TV. Dan oke, teman-teman, terima kasih, selamat siang dan matur nuwun. Bos.